السلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Kasihi Fadhil Ustaz Hafiz Rafiman, para pegawai masjid dan itu kuasa tarik, hadirin para jamaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada tengah hari ini marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir di rumah Allah pada hari Jumaat di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat istiqamah, perkekalan dalam amalan kita dan bersungguh-sungguh untuk terus memperbaiki dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang terakhir ini, marilah kita sama-sama membaca beberapa peringatan yang diambil daripada kitab Tajdidul Atraf al-Hadis Syarhi Fikma fi Kitab al-Hadis. Yaitulah peringatan yang menghimpunkan apa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang diriwayatkan daripada At-Tirmizi, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata salasa marratin qalat jannah Allahumma adkhilhu al-jannah ومن استجار من النار ثلاث مرات قال النار اللهم أجره من النار. Maksudnya, barang siapa yang memohon kepada Allah, tidak siapa di kalangan kita yang memohon berdoa kepada Allah Ta'ala akan syurganya tiga kali. Kita memohon kepada Allah, Allahumma adkhilna al-jannah, ataupun doa-doa yang lain yang membawa kepada maksud kita memohon supaya ditempatkan dalam syurga, seperti doa yang kita baca di bulan Ramadhan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redakan aku, yakni perkenankan aku ke dalam syurga-Mu. Salah samaratin, sebanyak tiga kali diulangnya baca itu, memohon pada Allah supaya ditempatkan dalam syurga. Maka berkatalah syurga, ya Tuhanku, masukkanlah si fulan itu, yakni yang memohon tadi itu, ke dalam syurga. Dan kita mohon pada Allah supaya tempatkan sebagai ahli syurga, merayu, berdoa pada Allah setiap kali lepas salat, lepas baca Quran, semayang malam, minta ya Allah menjadikan aku di antara penghuni syurga-Mu ya Allah. Sama ada membaca dalam bahasa Arab, mohonnya dalam bahasa kita, yang penting kita mengharapkan, berdoa, merayu bersungguh-sungguh supaya kita menjadi ahli syurga. Maka syurga juga mendoa dan memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah si fulan tadi yang bersungguh memohon kepada-Mu untuk ditempatkan ke dalam syurga ini.
maka dia menjadi, maka dan didoakan si fulan itu menjadi ahli syurga dan dimasuk ke dalamnya. Kemudian barang siapa yang memohon berlindung daripada neraka, Allahumma jirna nar, Allahumma jirna nar, minta as-salat, kita baca, ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka. Ataupun doa tadi yang kita baca di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan kita minta, ya Allah jauhkanlah aku daripada bakaran api neraka. Lepas solat pun kita baca, Allahumma ajirni minan nar. Nak baca, jangan tak baca. Kalau macam mana pun baca juga, minta, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Diulangnya baca itu, maka qalatin nar, maka berkatalah neraka. Neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Neraka tolong pohon pada kita pula, ya Allah lepaskanlah si fulan itu daripada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ini salah satu daripada usaha kita untuk masuk syurga Allah itu dengan ikhtiar dan usaha, dengan amalan. Bukan hanya semata-mata berdoa, tetapi juga dengan amalan. Kita berusaha, beramal salat, membuat perkara yang disuruh oleh Allah, oleh Rasul, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Kemudian berdoa, mudah-mudahan kita dapat apa yang dimaksudkan ini, didoakan syurga, kita termasuk dalam penghuninya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ibn adam yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua anak Adam, kata Nabi, semua kita boleh masuk syurga. Ada peluang. Itulah nikmat yang paling besar, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita dengan iman Islam, membawa kepada kita agama. Nah, datangnya Nabi yang diutuskan Allah itu membawa kepada kita agama, petunjuk, hidayah. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada keselamatan di akhirat. Dengan beramal dengan apa yang ditinggalkan Nabi, maknanya apa? Maknanya kita sudah menjadi orang yang benar-benar diridai oleh Allah. Man ata'ani, siapa yang taat padaku. Dengan maksud mereka yang memahami ajaran dan beramal dengannya, dengan ajaran Nabi itu, dakhalal jannah, mereka masuk syurga. Siapa yang enggan? Siapa orang yang lawan Nabi? Siapa yang degil? Siapa yang tidak mahu ikut? Dia tahu tapi dia degil, dia malas. Malah yang lebih parah, dia mempertikaikan, dia lawan pula apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia tak dapat peluang masuk syurga. Sebab itu kita kena berusaha, berdoa sedaya upaya kita, dengan peluang umur yang Allah berikan, yang kita tak tahu bila tarikh penamatnya. Hari ini Ustaz Mahmud kita di Derang meninggal dunia, difahamkan pagi tadi pukul 10. Masya Allah, pada hari Jumat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Dia sakit lama juga, Masya Allah. Tetapi hari kematiannya, hari Jumat, mudahan ia suatu kebaikan yang sangat baik kepada kita. Doakan mudahan Allah ampunkan dosa, dan kita ambil kesempatan kita baca Al-Fatihah. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallaa 'alayya wahidatan
صلى الله عليه عشر صلوات وحفظ عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات رواه البخاري. Apa maksud barang siapa yang berselawat kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dirahmat Allah Ta'ala atasnya 10 kali dan dikuburkan daripadanya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 darajat, 3 kelebihan dengan hanya sekali selawat. Allah Ta'ala rahmatkan kita dengan 10 kali rahmat dan dikuburkan pada kita 10 kesalahan dan diangkat pada kita 10 darajat. Semua itu kita tak tahu hakikat macam mana. Satu darajat banyak mana, tinggi mana. Satu rahmat Allah lagu mana, banyak mana. Nah, dan diampunkan dosa pula. Ini semua nak beritahu kelebihan berselawat. Baik itu perkara yang sangat dituntut seperti mana selalu kita dengar topik membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dibaca dengan fi'lun mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Berselawatlah olehmu oleh Allah kepada Allah, kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Maka hendaklah kamu salluna 'alan nabiy, kamu semua. Kita siapa? Orang-orang yang beriman. Berselawat dengan maksud kita sentiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita menyebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada baginda. Dan diberikan kelebihan yang dijanjikan Allah. Diberikan keampunan, diangkat darajat dan diberikan rahmat oleh Allah. Kasbaik para salafus salih. Menjadi satu wirid harian mereka sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itulah mulut kita berselawat di sudut amalannya kita melakukan apa yang Nabi buat sebagai sunnahnya. Maknanya mulut sentiasa berselawat, tak lupa berselawat. Di segi amalannya kita mengikut cara Nabi, perbuatannya, makannya, tidurnya, berjalannya, sampailah kepada perkara-perkara yang membabitkan kehidupan yang lebih besar, membabitkan keluarga, masyarakat dan negara. Nah, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala menurunkan Quran, kemudian Allah Taala membangkitkan Rasul. Dua-dua ini sangat penting. Al-Quran suatu yang kita boleh baca, boleh tengok, boleh faham. Nak laksanakan ikut macam mana Nabi. Membaca sirah Nabi, 23 tahun Nabi di Makkah, selama 13 tahun di Madinah, 10 tahun. 23 tahun itu adalah contoh kehidupan bagaimana Nabi menerangkan Al-Quran kepada kita dalam bentuk kehidupan sebuah keluarga, sebuah masyarakat dan negara. Maka apa yang Nabi tinggalkan itu dalam semua perkara, kita ikut. Taraktu fikum amrayn. Tinggalkan kepada kita dua perkara ini. Lantadil, tidak akan sesat selama-lamanya. Lantadillu abadan, dan tak sesat, tak menjadi manusia yang lari daripada keredaan Allah. Kalau kita pegang dengan dua benda ini, maka tidak akan diselewengkan kehidupan kita. Lari, kita akan selewengkan. Kita akan masuk kepada lembah yang hina. Maka dengan berpegang kepada Quran, beramal dengan cara hidup baginda, sunnah baginda, maka kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka marilah sama-sama pada hari yang mulia ini dan terus mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca kisah-kisah baginda kepada anak-anak kita dan sebagainya, supaya mereka menjadi orang yang kasih, cinta dan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, berkorban bukan sahaja Nabi tetapi juga isteri baginda Siti Khadijah dan isteri-isteri baginda, para sahabat yang semuanya itu telah melakukan jihad yang sangat besar semata-mata untuk
menyampaikan Islam yang bersifat rahmah, rahmatan lil alamin kepada masyarakat sejagat. Maka kita mendapat nikmat Islam ini, iman ini daripada pengorbanan Nabi dan para sahabat. Maka sebab itu menjadi kewajiban kita bukan hanya memahami, beramal, tetapi memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya berselawat, tidak cukup hanya kita berkata mengadakan maulid Rasul, tetapi yang lebih penting ialah kita mempertahankan Nabi dalam keadaan hari ini musuh Islam mencaci, menghina, membuat kartun menghina Nabi. Ada di kalangan umat Islam yang tidak berkata apa, yang kata biak-biak, yang tidak rasa sensitif, nah, tidak rasa apa pun bila ada golongan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suatu jenayah yang besar bila mana mereka menghina Nabi dan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah, yang diberikan kelebihan yang banyak, diberikan Al-Kautsar, syafaat dan sebagainya di akhirat kelak, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum daripada ini. Maka kita umat Nabi kena rasa buntu, kita kena rasa inilah suatu anugerah yang sangat besar. Umat nabi-nabi yang lain cemburu sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa cemburu yang sepatutnya mereka kata mereka juga nak jadi umat Nabi, tiba-tiba kita yang Allah pilih sudah menjadi umat Nabi ini, kita tak rasa apa-apa, tak rasa bangga, malah tak sayang pun kepada Nabi dan membiarkan Islam ini semakin lemah dan sebagainya. Maka marilah di zaman yang kita rasa sangat jauh daripada Nabi ini, kita kembali menjadi orang yang disebut oleh baginda, aku sangat kasih kepada orang yang apabila mereka beriman, bertakwa kepada aku, mereka bertakwa kepada Allah, mereka sayang kepada agama, walaupun mereka tidak pernah pun berjumpa dan bertemu dengan aku. Mereka tak pernah bertemu dengan aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka sayang dan sanggup mempertahankan perjuangan agama ini. Nah, maka mereka itu juga golongan yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dikasihi dan disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dua hadis peringatan ini bagi kita pun dengan waktu yang terhad. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin wa umuri dunya wad din. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an li kulli da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka man tudkhilin naara faqad aghzaita wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.